Oke, lanjut. Kali ini saya akan memperagakan cara bongkar pasang ganti LCD Realme C25 dengan cepat. Tentunya pengerjaannya harus hati-hati dan dikerjakan oleh tangan yang memang sudah terbiasa di bidangnya. Jika kalian ingin mencobanya, simak videonya dengan detail agar kalian berhasil. Oh iya, ini adalah HP-nya Pak Dayat. Sekalian saya buat konten tutorial. Untuk yang sudah tekan tombol like, semoga kalian diberi kemudahan.